Kapan sampainya nih? Memang kita mau kemana? Masa kalian lupa? Kita akan ke village. Oh, village. Hei, lihat! Kebun brocoli. Sudah tidak salah lagi. Kita sudah sampai di village. Ini bukan brokoli. Ini... Oh, aku tahu. Ini brocoli. Dan sekarang yang harus kita lakukan adalah... ya, villager. Sepertinya di sini kosong. Oh, tunggu. Tadi rasanya aku mendengar suara villager di dalam sini. Hei, lihat! Brocoli. Villager. Haha, tidak salah lagi. Si manusia berhidung besar. Terima kasih telah menolongku. Tidak masalah. Asalkan kau memiliki item yang harus dibayar. Aku tidak memiliki banyak item. Aku hanya memiliki emas. Berikan diamond itu, atau tidak? Kita akan membakar rumah ini. Hentikan! Apa yang telah kalian lakukan pada manusia berhidung lonjong ini? Apa kalian tidak kasihan? Lihat dia! Mengganggu saja. Ada tamu yang kelaparan di malam hari. Gimana? Cukup? Di mana brocoliku? Tadi... Sudahlah. Ayo, villager. Lanjutkan bicaranya. Sebenarnya, aku terjebak di bawah. Karena... Bandit! Manusia hijau bercelana ungu. Hook? Zombie! Oh tidak! Sebaiknya kalian cepat pergi ke gua itu dan cari orang ini. Memangnya dia siapa? Cepat pergi! Tidak ada waktu lagi! Lari! Gelap sekali. Aku mungkin seekor serigala yang tidak merasakan gelap. Tapi semenjak melihat kalian, sebaiknya kalian menyalakan torchnya. Nah, sekarang sudah terang untuk kalian. Hah? Ada apa? Tidak apa-apa. Apa-apa nih? Ini rumah dalam gua. Wow, keren. Pasti di dalam ada seseorang. Weh, ketok pintu dulu, nggak sopan. Ting tong. Ruang. Halo, selamat datang di rumahku, silakan masuk. Apakah kalian mau kue? Aku tidak memiliki banyak item. Aku hanya memiliki MR. Aku tidak memiliki banyak item. Aku hanya memiliki emerald. Aku tidak memiliki banyak item. Aku hanya memiliki MR. Aku tidak memiliki banyak item, tapi aku memiliki banyak emerald. Aku tidak memiliki banyak item. Aku hanya memiliki emerald. Ha.
Aku tidak memiliki banyak item, aku hanya memiliki anak yang kecil-kecil. Lu tahu gak anak-anak gua itu masih kecil loh. Lu gak kasihan apa kalau misalnya lu meminta gua bayaran, tapi gua gak bisa kasih item. Lu tahu kan anak gua masih kecil-kecil. Masa gua itu ngasih lu item, nanti anak gua makan apa dong? Aduh, lu kok gitu banget sih? Janganlah please, jangan itu. Lu kalau membantu orang itu baik hati. Jangan minta balasan dong, please. Ntar kalau misalnya gua ngasih seluruh item gua nanti itu dong, anak gua makan apa? Kasihan deh. Kasihan anak gue. Kasihan.